Bangun degah-degah jangan kita tangguh-tangguh. Ini kerja comel kena buat sungguh-sungguh. Kalau tidak semaya rumah tangga tidak kokoh. Ha, sambung. Sampailah waktu ajal kan datang. Malaikat mau. Wei. Kenapa? Mung ni. Nyanyi lagu gitu tu dalam hotel. Eh, apa tak boleh pula? Apa ada benda pelik ke? Aku suruh. Tak tahu dah tempat ni. Ni ke tempat? Tak boleh cerita tu. Mau kita jauh lagi ni? Tu. Kepiul. Eh. Apa tu? Apa tu? Soh mai berak si. Acu terajak pergi stadium tengok bola. Acu tengok show kepo. Wah, berjujuk. Oi, si paku hilang, oi. Yelah, mana selipar sudah pergi? Saya pun tak tahu, Pak. Pas kita kebun saya pun hilang. Si paku hilang, oi. Pemain, si pengguna ni, pemain. Tak ada, habis semua. Aku. Mana tak luar orang? Ada taruh tadi. Apa tu? Habis semua sipa hilang semua. Jadi macam ni tu. Minggu ni saja, tiga pasang sipa saya hilang. Siapa ngambok? Sipa kapur orang tak bakar. Pakai sipa Jepung, ini pakai sipa Adidas, sipa Puma, sipa Bau. Hak baru ni sipa bro. Ila juga. Betul mah. Ini punya permasalahan kena selesaikan cepat. Anak toki slipper pun boleh bengkelang orang macam ni. Hari-hari slipper hilang. Hai, tak ada idea lah aku. Betul tu tuan tua. Saya setuju. Kita kena bangun syarat segera. Setuju. Hei, tak ketua. Kena buat mesyuarat malam ni kah? Kalau dah macam ni keadaannya, macam mana kamu, Badrul? Kamu kan setiausaha belia 4B Kampung Nangka 11 ni. Jadi apa pandangan kamu? Kalau gitu, Tok Tua, kita kena buat mesyuarat tergempar malam ni juga. Eh? Amat tak sih dah, si pakrok malam bilan. Tak sih. Eh? Malam ni juga. Betul, Tok Tua. Malam ni juga kita kena buat mesyuarat tergempar tu. Baiklah. Kalau macam ni, malam ni kita buat mesyuarat tergempar. Panggil semua AJK kampung kita untuk terlibat sekali malam ni. Setuju. Setuju.
Setuju tak kamu? Setuju. Siapa dia pula tu? Sorry ya, tadi saya ada sikit beli barang di pasar tadi. Saya jumpa ini Ustaz, bawa mari sini. Ustaz Farid, ya Allah. Kak Fahad. Alhamdulillah, Ustaz, paman. Sila, kawan-kawan saya. Kawan. Sama lima. Boleh sampai ke sini. Ya, ini bukan anak arwah Haji Jamil ke? Ya, saya tahu. Ni Farid Jamil tu. Kecik-cik dulu main dekat sekali ya. Yang ni lah. Iyalah Tok Ketua, inilah kawan saya Al-Fadil Ustaz Farid Jamil. Dia bawa pulang daripada Haramain. 7 tahun duduk sana dulu. Kalau 7 tahun lama tu. Betul tu. Hai, jangan dia bawa unsur-unsur Wahabi kat kampung kita ni dah lah. Hei, kamu ni Bahtiar. Suka sangat sangka buruk dengan orang. Ayah dia dulu ni, Haji Jamil ni, dialah yang menjadi guru kat kampung kita ni. Mak ayah kamu dulu belajar dengan ayah dia. Jadi elok sangatlah Ustaz Farid ni balik. Sebab dah lama dah kampung kita ni, surau kampung kita ni, sunyi. InsyaAllah, Tok Ketua, kawan-kawan, jangan risau. 73 firqah di akhir zaman, satu yang masuk syurga, insyaAllah. Saya masih ahli sunnah wal jamaah. Tapi so jauh sana pesan. Selipah tu jaga molek. Curi suka selipah main Mekah tu. Malam ni kita ada mesyuarat. Jadi eloklah kita ajak ustaz ni sekali. Mungkinlah kalau ada pandangan-pandangan yang sesuai untuk nak menyelesaikan masalah kampung kita ni. Boleh ya ustaz? InsyaAllah Tok Ketua, saya akan cuba datang. Berkaitan dengan kecurian, yang mana setimana yang kita semua tahu, yang terbaru ni selipar saya pun hilang, selipar anak saya pun hilang, selipar isteri saya pun hilang, dan juga tabung masjid jangan cakap lah, banyak sangat hilang. Jadi sebab tu saya nak panggil semua, kita nak bincang, setiap orang nak minta pandangan masing-masing, pendapat masing-masing, macam mana kita nak buat satu keputusan untuk menyelesaikan masalah ni. Ya? Ha, jadi saya nak usulkan kepada semua lah. Semua mesti cakap lah. Ha, semua mesti cakap. Ha, baik. Saya ada cadangan, Tok Ketua. Apa kata lepas ni, kita semua pergi surau tak payah pakai slipper. Sudah.
Kamu ni Mahir. Kalau kita semua tak pakai slipper, najislah kita punya surau. Sudah, kamu duduk-duduk. Lagi pemulau ni bukan kehilangan slipper saja. Sejatuh masjid, tapung masjid, parupai masjid. Ini laku. Oh, bergerak tu. Aloh. Jadi, lo ni, beliau-beliau Pak Bila kau ni kita buka cadangan lagi. Siapa yang ada idea benar? Silakan Marci. Baru-baru atas tu. Itulah kamu Marci. Mana saya Marci ni? Aduh, ni satu orang. Macam-macam. Okey, jadi baik. Siapa yang ada lagi idea? Silakan. Kita minta tolong lako seria kan? Seria. Tumpukan perhatian, jangan main. Kita nak bersama sama Allah ni. Ha? Kalau main tu di luar. Ha, siapa tu? Saya rasa sebenarnya kalau kita lah nak selesaikan satu-satu masalah ni, kita elok kebaikan diri kita dulu. Sebenarnya keluarga kita dan seterusnya masyarakat. Bagi saya, kalaulah semua peringkat dah selesai, insyaAllah saya yakin kejadian-kejadian negatif ni akan berlaku lagi dalam kampung kita ni. Elok juga cadangan tu. Tak boleh, Tok Ketua. Cadangan ni makan masa yang lama. Kalau nak tunggu semua orang jadi baik, habis semua barang kampung kita ni hilang. Hai, tak boleh ni, Tok Ketua. Saya rasa mungkin kerana ini mengambil masa yang agak lama. Tapi kalau kita sama-sama menanganinya, tolong bantu, insyaAllah ia akan jadi mudah. Tak masuk akal, betul-betul. Tak masuk akal. Sekarang ni, kita hilang barang ke kampung. Bukan masalah baik itu diri. Saya tak terima ni, betul. Saya tak terima. Baik, Tuan. Apa cadangan kamu? Cadangan saya? Apa kata kita selesaikan masalah kita ni dengan bomoh? Sebab saya rasa perkara yang berlaku di kampung kita ni berkaitan dengan makhluk halus. Betul tak? Fatia, ada bukti ke apa yang kamu cakap tadi? Tolong semua bukti tu, Pak. Ya. Saya dengan Fatia, tiap-tiap malih jalan kaki di surah tu. Duk basuh, balik kiri, balik kanan, atas bawah. Ada berdua ikut. Ya, semua. Weh, diri beruang orang tua. Habislah semaya, susah semaya. Selipar kita ini. Jangan suruh dia tu. Tak lawak. Kalau begitu, Tok Ketua, elok sangat kita panggil Tok Bomo. Siapa setuju, angkat tangan. Jadi ke Tok Bomo nak datang malam ni, Badrul? Bastia, kau buat apa dah ni? Sak gobar Tok Ketua. Jangan gaduh lah, kita tunggu. Sobar tu kan separuh daripada email. Tunggu, semetah. Amo yakin dia akan sapa. Sampai dah Tok Bomo. Tok Ketua, tu. Ha, sampai dah. Ha. Tu. Cantik silat, pasang gambar sikit. Cantik, terima kasih. Selamat datang, Tok Bomo. Ke kampung nan ke sekulas. Kedua yang kami panggil ni, Tok Bomo. Sebentar. Aku sedang ngerti apa hajat kalian memanggilku. Oh, tak.
Ustaz. Apa mu Helan? Oh, sudah cerita semua sama dia mah. Lagi mau sembang. Cukup. Minggir kalian. Biar aku mulai. Aku akan pastikan anasir-anasir itu ditangkap malam ini juga. Minggir. Tepi. Jam dah ni. Aku cerita tak rumah. Apalah tu tua. Lama sikit. Yang penting masuk susah. Daripada tu susah langsung. Cepat tapi tak susah tak payah. Yang penting lama susah. Lepas tu beri. Sobar lah kau ni sobar. Sebentar. Eh, Badrul. Berapa lama lagi mau tunggu? Abdul Rahman. Mulut dia ke aku yang ada ke sobar. Sabarlah sikit. Ning tu bomo terbaik seantero dunia mu tahu doh. Tunggu sebentar. Oh, apa gak gini tu bomo? Oh, tak boleh jadi. Kenapa subuh tak tahu lagi? Oh, alo. Nih, bang, dikelih. Hei. Allah, Leon nih. Tak kupu kat sini malam ni. Kita nak kecek kego. Kita nak bicara pasal kampung kita lagi. Makin baru. Walaupun semalam kita panggil Dr. Bomo, mari bomo kampung kita ni. Tapi fail, gagal. Gagal. Siar hamba tengok Dr. Bomo. Dr. Tua kita pun. Tujuh papel dah selepas nendok, pening palo. Jadi lo ni, kita kena cari ikhtiar jalan lain. Sebab kalau kita dari Kota Baru nak pergi Kuala Lumpur tu, kita banyak jalan. Jalan kot ni boleh, jalan kot timur, kot barat, alternatif, semua dah berlaku. Kita gagal ni, kita cari kot lain. Jadi, ambo buka lah cadangan pada saya-saya yang berlaku. Acu bui cadangan gapo lagi kita nak ikat curi. Wano? Saya tak puas hati. Kenapa musyarakat kita buat kat sini? Kenapa tak kat Dewan? Tuan-tuan tolong jawab soalan-soalan. Udahlah tu kamu main. Kamu ni tak habis-habis berdendam dengan Tok Ketua sebab kalah dalam tanding. Hah? Kenai kamu. Apa Abah Tia? Sebenarnya, kita buat kat sini sebab semalam lampu dewan kita hilang. Jadi sebab tu lah kita buat kat sini malam ni. Ayuh Encik, sorry lah. Itu Milo air semua sekarang Encik. Ini tinggal tewo juga ada. Sorry ya. Okey. Bawa tenang lah kau. Kita lah ni nak kecek. Pasal jalan kita nak cari. Untuk selesaikan masalah. Bukan nak kecek mesyuarat mana kau. Tak kisah lah buat yang mereka kau. Buat di Kota Baru kau. Serupa kita nak selesaikan masalah ni. Amboi kamu baca. Emosi sungguh. Okey, baik semua. Jadi kita kembali kepada usul mesyuarat. Yang mana siapa yang ada cadangan? Silakan. Maaf, Tuan Ketua. Ya, silakan. Seperti yang saya dah beritahu pada mesyuarat sebelum ni, kita tak ada cara lain dah. Itu kita masing-masing ni menyuruh diri kita, keluarga kita dan seterusnya masyarakat. Dan saya yakin kalau kita betul-betul lah sama-sama menanganinya, dapat buat sama-sama, insyaAllah masalah di kampung kita ni akan selesai. Okey, baik. Jadi saya kira idea Ustaz ni ada benar lah. Jadi kalau lah semua... Sekejap.
Sebentar, Toto. Saya rasa kita tak boleh terima teguh cadangan dia. Mesti ada cadangan lain. Ada cara lain. Kau lagi cepat, kau lagi pantas. Kau lagi laju. Tidak susah masalah ini. Kita kena dengar dulu sesuai yang kita kecil. Ni, siapa ada? Oh ya. Saya ada satu cadangan. Kamu lagi? Sudah satu kali buat bala, mau buat bala lagi sekali. Kalau boleh caya ini orang, tak payahlah. Percayalah cakap saya. Berilah saya peluang untuk menebus kesalahan saya. Trust me. Yes, I trust you. Tok Tua, saya rasa gini. Kita bui peluang sekali lagi kau dia. Ngelah ni. Sekali lah. Saya minta Tok Tua. Caranya dia. Okey, baik. Apa cadangan kamu? Saya ada seorang kawan. Saya ni Detektif Cannon. Atau lebih dikenali sebagai Detektif Zainal. Tuan-tuan jangan risau. Izinkan saya ke atas untuk pasang semua barang-barang canggih saya sehingga tertangkapnya penyelayan. Tuan Ketua, Adun, agak-agak boleh ke biasa ini sesuai masalah kita? Oh, tu aku nak tanya Tok Pamu lah. Dia bawa mari sini. Kau kan nak tengok? Kawan saya dekat KL sangat terkenal. Kes puteri Diana. Lama tak settle tu kan? Baru-baru ni dia yang settle kan? Dia bawa balik London tu. Tengoklah pakaian. Kok kalian tidak kenal dia? Ayuh, Tok Pomo. Ini bukan masalah kenal tak kenal. Ini masalah kampung mau selesai ini hari juga, Tok Pomo. Don't worry. Trust me. Apa, Tok Pomo? Apa? Apa-apa pun, kita tunggu dan lihat. Betul kata Tok Ketua tu. Apa-apa pun, kita mesti bersandar pada Allah. Oh, amin. Allah. Itu pun dia penyiasat kita. Sudah selesai? Tuan-tuan semua jangan risau. CCTV, GPS, GPRS semua saya dah pasang keliling surau. Kenal kes puteri Diana saya yang selesai kan? Setakat kes macam ni, semua metal, jangan risau, jamin selesai. Dan saya dah kata, orang banyak yang kini detektif. Betul. Dah apa? Mana? Hilang? Kita saja. Di kastu tadi. Hilang? Di kastu tadi. Di kastu tadi. Kita ke mana? Ada di mana?
dia minta apa terhadap aku lah. Dia depek, dia depek, dia depek. Bawa lah, depek lainnya. Jadi sebelum kita mulakan mesyuarat kita, mesyuarat tergempar yang ketiga kita ni, kita semua kita hadirkan Fatihah. Kalau macam siapa tu kenal macam ni? Hadirkan mesyuaratnya dia ada duduk sebelum tu kita ni. Jadi siapa tak tahu yang sebenarnya Pak Chan itulah aku kembali ke rumah Allah semasa dia ada buat haji Mekah. Al-Fatihah. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Jadi lainnya kita kena fokus, 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 fokus lakon eh. Kita kembali ke usul mesyuarat kita, iaitu kita nak bincang masalah kampung kita lah ni. Dan seperti biasa, saya akan buka cadangan yang berlaku lah. Sebab saya tahu, ramah dah cadangan. Sebab saya tahu, budak-budak kampung kita ni cini pelaku. Aki tinggi-tinggi, dia besar ni mu'i. Jadi apa tahu, hot depan ni ada idea berlaku, ada cadangan berlaku. Tapi sebelum tu, kita beri dulu yang pada untuk kecek dulu lah. Jadi, terima kasih kepada Badrul. Dan terima kasih kepada semua yang sudi datang pada mesyuarat kita yang ketiga pada malam ni. Setelah mana dewan kita ni baru saja ditukar lampu, dipasang lampu dan hilang. Jadi kes yang terbaru dalam kampung kita ni iaitu kehilangan kereta detektif. Memang kes yang sangat berat. Saya dah iwak lah. Saya ada cerangan tak kutu. Bang Mai. Cerangan apa? Bangun. Nampak sangat molek pokok-pokok tu. Cuy. Saya cadangkan tak kutu letak jawatan. Senang, ambil cina. Allah. Bergerak gini, bergerak Bang Mai, bergerak. Ini kita sudah pasok ni. Duduk. Lepas aku. Oh, tu siapa pula tu? Ha? Amarci. Oh Allah, asal gagu dari ni lah. Kalau kamu tu pilih luar. Bukan, kamu gagu mah. Kau mau bagi cadangan. Hal itu Ustaz Malik ada bagi cadangan. Kita semua ikut saja mah. Mau fikir-fikir apa susah lagi pun nanti. Kan? Betul, saya setuju dengan cadangan Amarcin. Al-Fadil Ustaz Fadil Jamil ni bukan calang-calang orang. Belajar lulusan Haramain 7 tahun. Aida detektif, dia punya kereta pun juga ada hilang. Apa kata kalau kita bagi peluang pada Ustaz? Setuju semua? Setuju. Macam mana tu Ketua? Setuju. Kita kan semua dah setuju. Saya sebenarnya dah lama setuju dengan cara Ustaz ni. Jadi Ustaz, kita nak mula dari mana? Begini tu Ketua, kawan-kawan semua. Sebenarnya apa-apa pun yang berlaku pada kita, apa-apa masalah pun yang berlaku pada kita, sudah tentulah kita kena menyuluh pada diri kita, iaitu kita membaiki diri kita. Dan sudah tentulah perkara yang paling utama, paling asas yang perlu kita baiki ialah sembahyang. Semenjak 2 menjak, 3 menjak, 4 menjak ni kampung kita ni sunyi je. Kasih dah. Betul mana cakap kau ni. Selama 3-4 hari benda ni aku fikirkan. Aku rasa macam ada benda tak kena kat kampung kita ni. Aku dah berasuk lah. Ni mesti ada kena mengena dengan Ustaz tu. Dek,
Ni. Saya mau rajin ke surga ni. Ustaz tu mengajar kampung surga. Wah nak cerita sama lu susah berdun. Lu kena datang sendiri, Ma. Sebab apa? Itu ustaz lah. Wah kena sudah sekali celama dah. Wah tangkap taci. Lu kena datang sendiri. Aku ni selalulah ikut guru kuliah kat masjid. Kau cakap je. Ustaz bersih. Ustaz daripada Jordan. Ha? Daripada Arab. Tak macam-macam negara lagi. Eh, sama je. Betul kau cakap ni? Hei, Bakhtia. Lu tidak dengar lagi itu kuliah ustaz. Kalau Abang Badrul sama Abang Bakhtia sudah dengar itu kuliah ustaz, ini hati surah semua masjid ada duduk dalam. Wush, Pak Mek macet bunyi tu. Eh, Pak Mek. Ya. Pak Mek. Ya, kenapa? Acu Pak Mek telah cerita sikit pasal ustaz tu. Kau dengar juga dua hal rasa hati Pak Mek ni. Acu telah test cerita kak. Ha? Cukup ya. Begini cerita yang sebenarnya. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah Minal Khataya. 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 Alhamdulillah. Dah ada. Bagus. Ayo.
saya. Kunci saya. Kita kan mana? Kunci kamu. Betul lah. Sebentar. Tuk tu. Ada surat ke? Surat ke Fodio ni? Sepopi air ya. Assalamualaikum. Ampun maaf semua penduduk kampung Nangka atas apa yang telah berlaku. Bersama ini, saya pulangkan barang-barang yang dicuri. Kepada Tuan Penyiasat, boleh ambil kereta Pajero di bengkel Taksing, Batu 16. Ada kat sana. Kereta yang ada kat sana. Yang berdosa, si pencuri. Weh, pencuri. Tahu dia pula dosa. Bagus pencuri ni. Mak kita, mak kita. Jadi tak apa, kita ambil semua barang-barang kita. Boleh lah. Lu selipur tu sampai hilang. Ustaz dia hilang selipur. Tak ada. Saya kunci dah dapat. Alhamdulillah, Ustaz. Akhirnya pencuri tu dah serahkan surat ni pada kita. Ya, betul-betul lah. Semuanya Allah lah yang selesaikan. Jadi saya ingat surat ni ustazlah yang simpankan. InsyaAllah, tak kata. Saya akan simpan sebaik-baiknya.